Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khalaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts al-mab'utsu li tatmimi makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaq. Penikmat Malang TV di mana saja Anda berada, dalam kehidupan bermasyarakat tentu mempunyai corak yang beraneka ragam. Ada yang masyarakat itu sabar, ada yang jahat, ada yang biasa-biasa. Ada masyarakat yang suka bertengkar, ada pula masyarakat yang suka tolong-menolong. Ada lagi di tengah masyarakat kita jumpai orang yang suka jor-joran, pamer-pameran. Ada pula kita jumpai orang di hidup di masyarakat itu senantiasa mengedepankan kerukunan, kekompakan, kebersamaan. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teori dasar hidup bermasyarakat. Rasulullah mengajarkan satu, kalau hidup bermasyarakat hendaknya kita saling tolong menolong. Yang nomor dua, hidup bermasyarakat itu Rasulullah mengajarkan adalah saling nasihat menasehati. Yang ketiga, Rasulullah hidup dalam mengajarkan hidup bermasyarakat saling cinta mencintai. Hidup bermasyarakat nomor satu, Rasulullah mengajarkan teori yang utama dalam hidup bermasyarakat adalah saling cinta mencintai antara sesama kita, saling tolong menolong antara sesama kita. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah diceritakan, hendaknya kalian hidup di masyarakat itu saling tolong-menolong, saling bau-membau, tetapi tolong-menolong. Wattaqwa alal birri wattaqwa, tolong-menolong kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Loh, ini loh ajaran Islam yang pertama. Berarti Islam itu mengajarkan hidup bermasyarakat. Ojo nafsi-nafsi. Odi di tengah masyarakat ini kajak dibi-dibi. Kau tuh pun apa, Mas Jan? Kau tuh areng-sareng abangun masyarakat, abangun pemerintah desa, pemerintah kota. Serokon, sesaring tolong-menolong. Ini ajaran Rasulullah. Jadi Rasul itu mengajarkan kepada masyarakat, terutama orang Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah kau dalam kebagusan dan takwa. Berarti ini pokoknya berbau takwa, kebagusan, tolongan. Di situ ada orang kerja bakti, mandek nolong. Di situ ada orang bangun jalan, mandek ikut tolong kerja bakti. Di situ ada orang nyapu-nyapu, melok nyapu-nyapu. Nyapu-nyapu, gak apa-apa mau tolong-menolong dalam kebaikan. Di situ ada orang nyabrang, ditolong, gak apa-apa dalam hal kebagusan. Rasul berpesan, wala ta'awanu alal ismi wal udwan,
jangan sekali-sekali kau tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Gak oleh. Misalnya, Pak Sugi takon, Pak Sen, kenapa Pak Sugi? Nun sewu nggih, Kalisari komplek itu budi. Aku ngomong, itu kan perbuatan dosa, Pak Sen. Pak Sugi, Kalisari komplek saiki wis bubar. Bubar katene napa kajenge setor ta ngono. Loh masalah dosa ojo. Walaupun tahu jangan. Masalah dosa, masalah permusuhan jangan. Misalnya ono, misal contoh lagi. Ada orang tanya, "Bapak Sim, napa? Pundi ngrene Pak Sali?" Loh, ana wong wis nggo pedhang kate mateni Pak Sale. Aja duduhi. Kula mboten semerap utawa Pak Hasim wis pindah nang ngene Sumatera. Iku karek omahe tok sampe nek turu ngenteni Pak Hasim enten ono, ngenteni Pak Sale enten ono di ngarepe omahe ngono. Lek masalah dosa permusuhan jangan. Tapi lek ana wong takon, "Ten pundi Pak Hasim? Masjid Nurul Hikmah nih, oh mriki lungi dul. Mungkin saat ini stopan perapatan niku mandeko kanan jalan. Sampeyan salat di mriku. Lu kalau masalah kebaikan terus no. Tapi kalau masalah permusuhan dosa jangan. Penikmat Malang TV, acara ini belum selesai. Jangan pergi kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu berikut ini. He. Penikmat Malang TV yang dirahmati Allah. Teori hidup bermasyarakat yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah hidup itu saling nasihat menasehati. Orang hidup di dunia itu punya salah. Tidak ada kita yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Semua manusia itu punya salah, punya keliru, punya dosa. Sebaik-baik orang yang punya dosa, punya salah, yang keliru adalah orang yang mau minta maaf. Tidak ada orang hidup di dunia itu benar terus. Kalau benar terus, itu bukan manusia, malaikat namanya. Salah terus, itu bukan manusia, setan namanya. Kita kadang-kadang seperti malaikat, kita kadang-kadang seperti setan. Maksudnya, kita kadang-kadang benar, kadang-kadang kita salah. Tapi yang sering kita itu setanan. Ake salah, ake lupute. Ya sikap, ya tutur kata, ya perbuatan, itu banyak salahnya. Nah, di saat-saat kita salah semacam itu, Islam mengajarkan hidup di masyarakat supaya saling nasihat menasihati. Lek sampean salah cak tak ilingno, lek aku salah yo ilingno. Wal asri innal insana lafi kusrin illal ladina amanu amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Manusia hidup di dunia itu adalah rugi. Kecuali orang yang tidak rugi adalah empat formula. Satu, amanu, orang yang beriman. Itu orang beruntung, tidak rugi. Nomor dua, amilus sholihat, orang yang berbuat amal kebagusan di mana saja berada. Berarti terus ngelakoni api, di mana dia berpijak, di sana senantiasa langit dijunjung, artinya berbuat amal kebagusan. Amilus sholihat. Nomor telu, orang yang beruntung itu kata Allah, watawasau bil haq, orang sang nasihat menasihati, saling nasihat menasihati dengan penuh kebenaran. Nomor papat, watawasau bis sabr. Nomor empat, yang kika dinto, orang jeria poro nasihat menasihati dengan penuh kesabaran. Jadi
Rasulullah itu mengajarkan hidup bermasyarakat ojo muring-muringan, ojo ngamuan, ojo jahat-jahat, ojo kereng-kereng. Lek iso iling-ilingan nasihat menasehati. Terus kalau kita dieling niku sing sabar, trimon. Walaupun yang mengingatkan ini adalah anak TK, anak PAUD, yang mengingatkan itu anak kecil. Tapi kalau dia itu mengingatkan masalah kebenaran, terima, iya nak sampean bener nak. Bapak salah, ayah salah. Terima kebenaran. Ngoten. Menerima kebenaran. Jadi Rasulullah itu mengajarkan hidup bermasyarakat, teorinya nomor satu, tolong menolong dalam kebagusan dan takwa. Nomor dua, saling mengingatkan, nasihat menasihati dengan penuh kesabaran, dengan penuh kebenaran. Yang nomor empat, Rasulullah mengajarkan hidup bermasyarakat itu adalah saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Ini ajaran Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Terus kanjeng Nabi, cintailah yang di bumi, pasti yang di langit akan mencintai kamu. Yang di langit niku sinten? Gusti Allah. Lek awake dhewe mencintai sesama manusia, Allah akan mencintai kita. Niku ajaran Rasulullah. Saling cinta mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu dikatakan imannya belum sempurna sebelum orang itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Islam itu bukan teroris. Islam itu bukan fundamentalis. Islam bukan pembunuh. Islam bukan pengebom. Tapi Islam itu adalah agama yang datang membawa cinta kasih, membawa rahmat lil alamin, mengajarkan kerukunan, kekompakan, kedamaian kepada siapapun. Sampai Nabi mengajarkan, cintailah orang lain. Seseorang itu imannya dikatakan belum sempurna sebelum dia mencintai orang lain. Orang lain itu baik agama muslim maupun non muslim. Sebelum orang itu dikatakan belum beriman sebelum mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Oh, ini ajaran Kanjeng Nabi. Rasulullah itu mengajarkan ajaran cinta kasih, sayang menyayangi. Ada kisah teladan. Singen niku derek. Dulu itu ada seorang perampok penjahat namanya Samamah. Samamah ini tukang begal, tukang rampok, tukang pembunuh orang. Pemirsa, acara ini belum selesai. Jangan tinggalkan TV Anda jauh-jauh karena setelah yang satu berikut ini akan kita lanjutkan. Penikmat Malang TV yang berbahagia, Samamah namanya. Samamah ini penjahat Quraisy, kafir Quraisy. Setiap ceritanya ada orang malam hari bersyahadat, paginya orang itu dipenggal kepalanya. Setiap ada orang masuk Islam, anak istrinya dibunuh. Setiap ada orang masuk Islam, senantiasa keluarganya jadi korban. Terus begitu. Samamah berulah. Akhirnya sahabat-sahabat bermusyawarah. Kalau terus-terusan begini, umat Islam akan habis dibantai oleh Samamah. Maka mengadakan rapat, keputusannya bahwa Samamah harus kita hadapi. Ternyata ada yang usul, kita culik saja. Kita Samamah kita
curi saja. Akhirnya benar, malam hari Samamah itu waktu malam tidur di rumahnya digerebek oleh pemuda Islam pada saat itu. Ganti arah Samamah yang ditahan. Setelah Samamah ditahan, dihadapkan ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang yang namanya Samamah. Samamah ini orang yang membunuh umat Islam. Setiap ada orang membaca kalimat dua kalimat syahadat, besoknya, nantinya, malamnya, keluarganya selalu dibantai. Yang membantai adalah Samamah. Akhirnya, kata Rasulullah, orang itu masukkan ke dalam tahanan. Dimasukkan ke dalam tahanan. Lalu dimasukkan dalam tahanan, Samamah itu berulah. Makanan tahanan orang sekitar 20 orang dihabiskan oleh Samamah seorang. Wah, ya nopo niki Nabi, Samamah ditahan sih berulah mali. Terus si kanjeng Nabi, cobalah saya ingin tahu. Keluarkan Samamah, undanglah Samamah di hadapan saya. Diundang. Diundang di hadapan Rasulullah. Samamah itu dikasih makan. Makanan yang lezat-lezat, gurung dipersilakan makan. Ternyata makan itu dihabiskan. Padahal itu jatahnya makan orang 25. Dintekno Samamah seorang. Nabi mek godeg-godeg geleng-geleng kepala. Akhirnya jari Nabi wis balekno nang tahanan meneh. Ngono Samamah masih bicara, Muhammad, saya ini Samamah. Saya ini yang membantai orang Islam. Saya yang membunuh orang Islam. Sekarang kamu minta tebusan apa? Akan saya tebus, akan saya bayar. Saya ini kaya. Jangan diremehkan saya. Samamah sombong, berulah di hadapan Nabi. Nabi yang sifatnya kasih sayang, tidak marah, dihina, dicemooh. Akhirnya Samamah dimasukkan tahanan. Setelah itu Nabi berpesan, Samamah keluarkan. Loh, yuk nopo sih Nabi? Samamah kok ditokno? Mungkin ini mateni tiang Islam ini. Tokno wis. Akhirnya dikeluarkan. Ngono Samamah sik sombong. Aku Samamah. Aku orang yang kaya di Quraisy ini. Aku minta ketegasanmu, wahai Muhammad. Kau minta tebusan berapa? Saya bayar. Waduh. Nggak, sudah, saya nggak minta apa-apa. Kita hidup saling damai, kasih sayang. Terus Samamah dibiarkan mulih. Setelah pulang berjalan, kurang 500 meter mendekati rumahnya, Samamah mikir, loh, ya apa sih Muhammad itu? Orang yang saya hina, saya cemooh, kok malah saya dibebaskan? Saya ceritakan, saya minta tebusan apa, mau minta tebusan apa saya beri, ndak, ternyata ndak balas. Jalan lagi, jarak 500 meter mikir lagi, ya apa Muhammad ini, kok orangnya kok begitu kasih sayang. Akhirnya ndak jadi pulang ke kampung, balik ke rumahnya Nabi, padahal dibebasno loh. Di depan rumah Nabi teriak-teriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad keluar, apa Samamah? Aku melihat sifatmu yang cinta kasih. Kau ndak menaruh dendam. Engkau tidak menaruh bengis. Engkau ndak senantiasa ndak mengajarkan saling bunuh membunuh. Kau mengajarkan kasih sayang. Kau sudah tahu aku yang salah, malah kau tidak mau minta tebusan, ndak mau membunuh aku, tetapi kau membiarkan aku bebas yang sedemikian ini. Saksikan aku Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Akhirnya Islam sama mama. Akhirnya pulang ke kampung. Pulang ke kampung, Samamah bilang, hei orang-orang kampung, saya sekarang sudah Islam. Kalian semua telah dosa kepada Nabiku, Nabi Muhammad. Mintalah ampun kepada Nabiku. Hei orang-orang Quraisy, kau salah. Kau telah menghina Nabiku, menganiaya, menfitnah Nabiku. Saya sekarang Samamah sudah Islam. Aku tidak rela. Mintalah maaf kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak,
gandum pemasukan, gandum korma tidak akan saya masukkan, tidak akan saya suplai ke daerah Quraisy di sini. Waduh, akhirnya temenan karena sama-sama orang terkaya. Gandum kurma tidak disuplai, disetop. Orang-orang penduduk Mekah kelaparan. Kelaparan, ada yang kirim surat kepada Nabi. Nabi Muhammad, tolonglah blokade ekonomi sama-sama dibuka. Akhirnya sama-sama diberitahu Nabi, bukalah. Akhirnya blokade itu dibuka oleh sama-sama. Maka masyarakat Quraisy tidak kelaparan lagi. Dan orang-orang Quraisy percaya bahwa Rasulullah mengajarkan cinta kasih kepada penganutnya dengan dibukanya blokade ekonomi dan dengan masuknya Islam Samamah yang cinta kasih yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.